Sehubungan dengan adanya kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Di mana dalam kurikulum Merdeka ini, para guru dan para siswa itu betul-betul diberikan kemerdekaan, kebebasan. Guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian di satu sisi, siswa juga diberikan kebebasan, di mana dalam kurikulum Merdeka ini potensi anak itu sangat dihargai. Ya, bakat, minat itu betul-betul sangat dihargai. Asesmen awal pembelajaran kepada murid merupakan langkah awal yang penting bagi guru untuk memetakan murid berada pada tahap awal, berkembang siap atau mahir. Dan yang paling penting pada asesmen awal ini adalah membangun kesadaran guru tentang keberagaman capaian belajar murid. Setelah mengetahui capaian belajar murid, kami melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahapan setiap murid. Di sini pentingnya pemahaman guru terhadap paradigma pembelajaran terdiferensiasi agar dapat memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Kurikulum Merdeka itu merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemulihan pembelajaran di Indonesia. Pembelajaran menjadi lebih sederhana, mendalam, relevan, dan interaktif. Kami berusaha mempelajari dan mencari tahu kurikulum Merdeka itu melalui berbagai sumber belajar, yakni panduan penerapan kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, dan komunitas belajar guru di sekolah. Saya belajar dan mencari tahu apa itu kurikulum Merdeka, bagaimana merumuskan asesmen, kemudian pembelajaran terdiferensiasi, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, sampai pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Asesmen awal pembelajaran kepada murid merupakan langkah awal yang penting bagi guru untuk memetakan murid berada pada tahap awal, kemudian berkembang, kemudian siap atau mahir. Dan yang paling penting pada asesmen awal ini adalah membangun kesadaran guru tentang keberagaman capaian belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi, Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka IKM pada seluruh satuan pendidikan di Kota Bima, di mana IKM ini memiliki keunggulan lebih sederhana, mendalam, dan merdeka, relevan dan interaktif dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bersama kita wujudkan Kota Bima setara, mandiri, Kalembo Ade, salam dari pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.